Halo kawan, di video kali ini kita akan mengisi rekening tabungan kita lewat setoran tunai di ATM BRI. Pertama-tama kita masukin dulu kartu ATM kita. Oke teman-teman, kita masukin dulu untuk kartu ATM kita. Dan kemudian kita pilih bahasa. Kita pilih bahasa dan kita masukin PIN-nya. Oke, kita masukin PIN-nya. Kalau PIN-nya benar, kita klik store tunai. Dan kita masukin uang kita di sini untuk mesin penghitung uangnya sudah terbuka dan kita masukin saja seperti itu dan pastikan teman-teman uangnya sudah rapi dan posisi gambar-gambarnya itu sama ya. Jadi uangnya itu harus benar-benar rapi. Sedangkan udah rapi aja masih ada dikembaliin juga, apalagi kalau nggak rapi teman-teman. Nah di sini ada tulisan silahkan ambil uang Anda. Ini uang yang tidak mungkin kayak lecek-lecek gitu, disuruh ambil kembali teman-teman itu. Jadi ini sisanya. Kemudian akan muncul di layarnya sejumlah uang kita. Kemudian kita klik store. Nah, kita tunggu transaksi sedang diproses dan kita klik proses transaksi. Sangat gampang sekali. Dan kita tunggu lagi. Nah, jadi di sini lanjut transaksi ya atau tidak terserah teman-teman. Kalau misalkan sudah selesai, pilih tidak aja. Kalau mau buat transaksi lagi, pilih ya. Begitu. Jadi ini tidak begitu penting untuk pilihan terakhirnya. Oke, pilih ya atau tidak ini terserah teman-teman aja mau yang mana. Kalau dipilih ya otomatis kita akan memasukkan PIN lagi begitu. Jadi di sini saya sudah selesai ya. Jadi saya tidak melakukan transaksi lagi. Jadi di cancel aja teman-teman. Oke, di sini sebenarnya saya tidak niat untuk merekam video ini karena tadi itu teman-teman, uang saya itu tergulung-gulung di sana. Uang saya tergulung-gulung, uang 50.000-nya itu ya ampun guys, tergulung-gulung kayak dibejek-bejek gitu. Tapi syukurlah sekarang bisa masuk ya, tapi ini tetap ada juga sisanya ini teman-teman. Tetap ada sisa seperti ini aja. Oke, sekian video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video yang lainnya.